teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Suabadi. Film kartun memang biasanya memiliki banyak peminat karena anak-anak tuh suka banget guys nonton film atau serial kartun. Makanya banyak rumah produksi yang malas menghasilkan ide baru membuat tiruan dari kartun yang sudah ada meskipun hasilnya tuh kadang-kadang jelek banget guys. Nah makanya kali ini kita mau kasih tau kalian 5 serial kartun tiruan teraneh yang gak bakal kalian sangka pernah diciptakan. Dora the Explorer. Serial kartun satu ini pertama kali ditayangkan pada tahun 1999 dan memang diperuntukkan bagi anak-anak supaya mereka bisa belajar sambil menonton. Intinya sih, kalian bakal melihat bagaimana Dora mencapai tempat tujuannya sambil menanyakan kepada para penonton tentang apa yang harus dia lakukan. Nah, mungkin karena sempat sangat populer pada zamannya, ada yang memutuskan untuk membuat tiruan dari serial kartun tersebut, tetapi karakter utamanya itu laki-laki guys. Perbedaannya, karakter dalam serial kartun tiruan tersebut tuh nggak bakal menanya-nanya pada penonton kayak Dora guys, tetapi dia akan melakukan segalanya sendiri. The Garfield Show. Serial kartun ini mengisahkan tentang kehidupan kucing malas bernama Garfield yang pastinya menghibur anak-anak karena tingkah lakunya yang sangat lucu. Mungkin karena cukup digemari anak-anak, makanya ada sebuah rumah produksi yang membuat tiruan dari serial kartun satu ini. Nah, tiruannya itu bernama Isidoro yang kalau dilihat-lihat sih emang mirip banget guys sama Garfield. Tapi meskipun wujudnya bisa dibilang mirip, kelakuan dari kedua kucing tersebut tuh berbeda 180 derajat guys. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh merupakan serial kartun hasil karya Disney yang mengisahkan tentang petualangan seekor beruang madu bersama teman-temannya. Nah, ada tiruan dari serial kartun tersebut yang berjudul Winnie Fucking Pooh. Selain memiliki judul yang kurang pantas, serial kartun satu ini juga memiliki grafik yang bisa dibilang jelek banget guys. Lalu, kisah yang diambil dari serial kartun tiruan ini pun juga bisa dibilang tidak jelas karena kebanyakan karakter-karakternya hanya marah-marah saja. Tom and Jerry. Serial kartun ini mengisahkan tentang kucing dan tikus yang selalu kejar-kejaran sepanjang harinya. Tapi kalau biasanya tikus selalu kalah dengan kucing, di sini tuh sebaliknya guys. Tiruan dari serial kartun tersebut adalah Herman and Katnip yang memiliki kisah sama persis, tetapi karakternya itu sedikit dibedakan. Perbedaannya, kucing di serial kartun tersebut berwarna merah, sedangkan Tom yang merupakan karakter aslinya memiliki warna abu-abu. Scooby-Doo. Scooby-Doo merupakan sebuah serial kartun yang mengisahkan tentang seekor anjing yang tergabung dalam kelompok pencari hantu. Tapi meskipun menjadi pemburu hantu, anjing ini tuh penakut juga guys. Nah, ada tiruan dari serial kartun tersebut yang berjudul Gobber yang memiliki kisah sama persis, tetapi beberapa karakter dalam serial kartun itu wujudnya aneh banget guys. Nah, barusan kalian melihat 5 serial kartun tiruan teraneh yang gak bakal kalian sangka pernah diciptakan menurut Mas Abadi. Boleh dong kasih tau kita kalau menurut kalian yang paling aneh yang mana nih guys? Langsung aja ya kasih kita di kolom komen di bawah video ini. Jangan lupa juga kita mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang masih nonton sampai detik ini. Jangan lupa juga buat support channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini kalau kalian merasa terhibur ya.